dari starter pack warga tuh. Terima kasih juga sudah jadi pelatih. Alhamdulillah. Ah, makasih ah THR-nya. Pak itu Dede. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih dapat paket dari Kita Bisa, dan ini buat Lesti Sabilar dari starter pack warga tuh. Terima kasih juga. Masih dengan kita tentunya dengan acara terbaru terbaper Lesti dan Bilar di hari ini, yang mana keseruan kebersamaan Lesti dan Bilar dari semalam hingga sahur bareng membuat kita tak bisa move on. Ya, kebersamaan kemesraan Lesti dan Bilar yang kita rindukan. Bagaimana tidak, hal itu bermula dari semalam saat Lesti tak jadi tampil dan memilih libur dari Indosiar. Yang senyatanya Lesti harusnya menjadi juri pada top 28 konser, yang mana akhirnya dari unggahan Ariel Lobster, Lesti pun menyatakan dirinya libur untuk semalam dari Lida. Hari ini kita libur ya. Ya, sungguh sangat menarik apa yang akan mereka lakukan. Rupanya Lesti dan Bilar bertemu. Benarkah mereka dan keluarganya, terutama Bobby Suarez yang mengunggah di IGS-nya? Coba kalian bisa menerka dan melihat, benar-benar melakukan musyawarah keluarga dalam rangka mempersiapkan hari bahagia bagi Lesti dan Bilar. Dan yang paling menarik adalah kabar terbaru. Rupanya Lesti dan Bilar sahur bareng hari ini. Hal itu pun terungkap dari unggahan tak sengaja Derry, yang mana ia mengunggah dirinya yang mendapatkan starter pack untuk Lesti dan Bilar dari kitabisa.com. Dan lihatlah, ini dia penampakan dompet siapa, guys. Wow, 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 seru bukan? Masih dapat paket dari Kita Bisa, dan ini buat Lesti Sabilar dari starter pack warga tuh. Terima kasih juga sudah jadi platform untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya, itu sepertinya adalah dompet si Dede Lesti yang berada di dekat Derry. Tentu hal itu menunjukkan bahwa orangnya juga di sana. Dan kalau ada si Derry, tak mungkin guys Dede hanya sendiri, tetapi dengan si kakak. Tentu hal ini membuat kita juga senang akan kebersamaan Lesti dan Bilar. Ya, kebersamaan yang tak hanya dompetnya doang, tetapi kebersamaan mereka hingga sahur. Karena Derry pun mengunggah hal tersebut beberapa waktu lalu saat sahur dikumandangkan. Tentu saja hal tersebut membuat kita semua pada senang. Karena selain acara bersama keluarga Lesti dan Bilar, rupanya mereka juga tak melewatkan momentum waktu sahur bareng. Tentu hal itu membuat kita semua pada demen, pada seneng mendengar, melihat kabar. Walaupun memang tak terungkap secara nyata kebersamaan mereka, tetapi tentu Lesti dan Bilar memang tak ingin mengungkap hal tersebut. Tetapi dari apa yang terjadi sebelumnya, mulai dari Moreno yang bersama Benny Mulyana, kemudian unggahan di IGS Bobby Suarez yang menunjukkan bahwa keberadaan mereka tidak jauh dari Lesti dan Bilar.
Tentu hal tersebut membuktikan secara tidak nyata kepada kita semua bahwa Lesti dan Bila bersama-sama. Dan tentunya sang manajer si Derry yang beberapa waktu lalu pada saat sahur bersama dompet yang penuh misteri tersebut. Tentu hal itu juga menunjukkan bahwa orang yang punya dompet tersebut, yang itu adalah Dedy Lesti, tentu bersama mereka. Dan yang pasti bahwa tak hanya mereka berdua saja, tetapi banyak yang lainnya. Jadi hal ini menunjukkan betapa bahagianya kita mendengar, melihat kebersamaan Lesti dan Bilar yang semakin hari makin mesra saja, yang semakin hari makin udah nyata untuk persiapan hari bahagianya. Makanya bagi kalian yang inginkan kabar mereka terbaper, jangan lupa untuk selalu stay tune channel kita ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan yang terpenting, jangan lupa agar tambah seru, kasih komentar dari kalian semua. Itu saja dari kita, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.